pun jawab. Oke, boleh. Naik, naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekawan. Ya! Yeah! Selamat Anda mendapatkan. Wow, wow, wow. Dapat, dapat. Dapat dong. Dia bisa memilih, da, memilih di dalam ini. Boleh, boleh, boleh. Dapat, dapat. Boleh, dong. Boleh. Ini aku aduk apa kamu yang aku aduk? Apa tuh? Ya. Sorry, sorry. Aku buka. Mirip. Apa tuh? Apa? Hai, ini mah curang. Masa bacaannya sini-sini gue bacain. Kok minta pas banget sih? Ya, iya, aku injek. Apa dong? Pas banget ya, maka Umi lagi, maaf kamu dijadikan untuk belum beruntung. Wow. Ternyata belum beruntung. Gamesnya monoton. Aku udah, aku jujur, aku udah capek bekerja di sini. Kenapa? Maksudnya gimana ini? Aku udah capek banget kerja di sini. Aku merasa nggak dihargai di sini. Aku merasa cuma jadi budak di sini. Bel, bukan budak. Kamu baru kerja 3 jam. Justru itu aku merasa sekitar 5 jam di sini. Mulai hari ini Bu Desi, kita udahan. Hari ini Bu Desi. Saya akan gaji ibu beserta uang kagetnya. Dan satu lagi, ada lagu dari ibu, dari saya sendiri. Apa? Buat ibu. Om benar mau resign? Saya mau resign, Pak. Saya nggak kuat di sini. Apalah artinya uang? Apalah artinya jabatan? Harta dan tahta. Belum dulu. Belum. Belum. Mas, kasih bridge-nya dong, Mas. Coba. Siap. Aku akan denger musiknya. Harta dan tahta takkan dibawa mati. Harta dan tahta takkan dibawa mati. Apa itu uang? Apa itu mobil? Apa itu ini? Takkan dibawa mati. Apa ini orang? Apa ini orang? Apa ini orang? Aku juga bukan orang. Kami dari Persatuan Karang Taruna Irian Jaya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kesini, aku datang kesini sesuai prompter ya. Aku mau nagih. Justru itu, saya pengen dengan karena saya tahu dia kesini pasti mau nagih utang saya. Lah, kan kemarin katanya orang kaya dapat kamu pinjam uang sama saya, ini toko kamu rame lagi. Bayar dong utangnya. Ibu emang ngasih modal ke saya, tapi jujur kalau misalnya sekarang saya belum bisa bayar utangnya, Bu. Terus lo kemarin bisa bayarin utang gua, kan? Kenapa lo gak bisa bayar? Kamu kok bisa bayar utang dia, tapi utang aku gak bisa? Ya sistem saya kan emang gali lubang, tutup lubang, Bu. Tapi lubangnya kebanyakan, Bu, yang ini. Gak bisa dong. Yaudah, saya jadi jaminan KTP saya dulu, Bu. Ini kayak artis Korea ya, untuk KTP-nya ya. Tapi itu saya beneran kok, Bu. Beneran? Desi, ngapa? Kok dia gak percaya sih? Beneran tau. Tapi iya, gak beneran. Nih, Bap, Ibu lihat dong. Desi ngapak status online tapi gak suka balas chat. Yeah. Dia. Parah, Bu Desi ya. Orang kalau online balas Bu, chat orang. Ini lihat dulu alamatnya, makanya. Apa alamatnya? Nama Desi ngapak, alamat jalani aja dulu. Iya. Yeah. Jelas.
jelas. Aduh Bu, jangan Bu, jangan sekarang Bu. Saya atau kamu bayar pakai barang-barang deh. Iya jangan dibawa dulu, bukan nanti kalau misalnya orang ini kan baru masuk barangnya Bu. Masa diambil lagi dah, kosong bantuin lagi. Bantuin Mi. Ya iya. Atau ini deh Bu, kalau misalnya saya nggak ganti uang gimana? Boleh nggak saya bayar pakai ini Bu? Ya. Gini, kalau mau bayar pakai ini mending nggak usah bayar utang. Bu Desi, saya ditukar tambah sama charger juga kagak bakalan mau dia. Ini punya duit beneran. Nyicil lagi deh Bu, nyicil. Berarti kamu udah bayar utang ke kamu kan? Udah Bu. Yaudah uangnya kasih ke aku. Ah. Saya bayar utang gimana? Bu kemarin. Ya masa lah ini duitnya? Bayar ke aku dong. Ya, emang utangnya berapa Bu? 50. Ya udah segini dulu lah. Sisanya Bu? Gini, aku tambahin. Jadi utang kamu tambah banyak. Nih. Tuh. Berarti saya dikasih duit? Enggak, utang kamu nambah banyak berarti. Aku tahu kenapa kamu berkayak gini. Kenapa? Karena mau menarik perhatian Umi kan. Jadi ini pacar kamu? Ah. Saya adalah pesulap handal di luar negeri. Oh iya? Sering main sulap dengan saya? Bu Amanda, Amanda. Apa? Coba sulapnya apa? Enggak mau. Oke, mau Amanda apa Umi? Penonton mau Amanda apa Umi? Umi. Ya, maaf ya Bu Amanda, kali ini emang di hatinya nggak hanya Umi yang paling cantik. Enggak, emang serasi banget. Di sini saya memiliki sebuah topi. Topi di dalam topi. Boleh minjem 100.000? Besok balikin ya 2 juta. Kamu main sama aku? Uang ini saya masukin ke dalam topi. Ya. Ini masih ada uangnya di sini. Iya, masih ada tuh. Gue takut ini gagal deh nyong. Gimana caranya mengambil uang tanpa harus memasukkan tangan Anda? Hah, gimana caranya? Gimana sih caranya? Kayak gak bisa. Coba dong. Harus pakai tangan lah. Gimana tuh? Mau nyerah? Kamu ada pilihan lain nggak? Opsi lain gitu. Coba gimana caranya? Ditiup mungkin? Ditiup. Topinya diputar? Kalau nggak ditiup, ditium kayaknya deh. Yeah. Nyerah, baik. Nyerah, aku nyerah. Tanpa harus memasukkan tangan di sini. Ya. Gimana caranya? Tolong dibantu. Bim, salam. Giniin aja, Mi. Tuh. Eh.